Suprapit memang oke. Okay. iya. Nih ya. Ini jalan bisa kayak gini kena mobil off-road nih. Oke, okay, Suprapit. Oke. Okay. Simak terus video selengkapnya. Nih, kita lihat nih jalurnya nih. Kalau nggak percaya ini di puncak ya. Oh. Guys, di dia dah. Keren enggak? Tuh oh, ya, benar ya. Suprapit memang oke. Okay. Saya berarti kan nyapa ya adik ipar ya, ya nggak tahu nih kok punya kebun di sini ya. Jadi perjalanan dari rumah ya sekitar 1 jam lebih lah ya. Ini udah mau nyampe katanya. Ini sekeliling ini pohon pinus semua nih ya. So kita lihat ya, explore kebunnya di sana. Kita mau ambil apa aja yang ada di sana ya. Ada apa aja di sana? Kebun kopi ya. Wah bener ya. Oke, lihat nih suasananya. Kita benar-benar masuk kayak masuk hutan pinus. Nah, kita lanjut lagi ya. Semoga hari ini cerah. Kalau hujan, waduh, udah nih wassalam. Waduh, bener-bener nih. Good. Bener nih. Suasana kayak di Malang nih. Bisa mulai, orang turun ya. Suprapit ya, si gesit irit nih. Tapi ya oke aja lah, terabas. Iya. Wah. Aduh, aduh, aduh. Nah, coba wajan aja. Nah, kuat ya, motor Suprapit. Eh, banyak bensinnya emang mulai. Manjat ke tonggo deh. Eh? Oh, wah, lupa ternyata dia eh. Ini bekas mobil yang off-road tuh. Oh, ini bekas mobil off-road sini ya. Enak yang punya off-road nih. Aduh, benar-benar. Oke lah ya, kita perjalanan dulu ya. Nanti kalau udah nyampe kita explore di sana. Oke. Waduh, jalannya waduh, waduh, waduh. Assalamualaikum. Perlu perjuangan. Tuh, iya benar off-road ini, bekas off-road nih. Tuh. Jalannya jadi kayak gini. Wah, ini bahaya mau lihat. Turun orang lah. Oke. Sudah ahlinya ya, udah biasa perjalanan seperti ini. Di Sumatera sih kaki mau lihat. Oke lah ya, kita perjalanan dulu. Perjalanannya kayak gini nih. Pegang HP. Wow, kita kejat loh. Sok, sok terus kan sok. Oh ya, jalannya kayak gini ya. Aduh. Benar, eh. Benar-benar masuk hutan nih. Tuh. Terasa sekali suasana hutan. Nah, ini ya. Nih jalur sebenarnya bagus sih jalurnya, cuma kena mobil off road ini jadi gini ya. Oh, waduh bener. Ini kita benar-benar lagi berada di tengah hutan nih. Gak tahu ini ada ipar saya kok bisa gitu ya punya kebun di tengah hutan gini ya. Aduh.
Wah, benar nih. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ah. Nih ya. Full di tengah hutan pinus nih kita nih. Tuh. Hutan ini. Oh ya. Oke, lanjut. Oke lah, sekalian kita explore nih jalurnya. Oke. Aduh. Kasihan nih motor Supra Fit nih. Masuk ke jalur gini, aduh. Baliknya cong foto di jalur off-road tadi ini. Jang thumbnail. Nah, ini udah mulai memasuki ada kebun kopi nih. Ini ada sedikit bebatuan. Alah. Aduh. Aja nih ya, mumpung bulan puasa. Mulai masuk nih banyak kebun kopi nih. Aduh. Aduh. Was. Waduh, waduh, waduh. Waduh. Waduh, bener ya, woi. Aduh. Wah, bener ini kita lagi di gunung ini, beneran gunung ini. Tuh, lihat tuh. Ya, kita naik motor. Wah, aduh, aduh, setengah tahun. Katanya Mang Ule setengah tahun nggak kesini katanya. Nah, nanti kita bincang-bincang lah. Kok bisa punya kebun di sini gitu loh? Ya, ini part satunya jalurnya saja ya. Part satunya jalur fokus. Oh ya, kita lagi berada di gunung nih, di atas gunung. Ngeran nih. Iya kebun. Nah, ini udah nyampe nih ya. Kebun. Ah, benar-benar di atas gunung nih. Nah, oke ya. Kita sudah sampai di kebun kopinya adik ipar saya ini. Nah. So, kita lihat aja ya. Kalau saya punya tenda enak nih. Bikin tenda camping di sini. Biar merasakan nih sensasi malam-malam di sini. Ya, benar-benar di ini nih kita ya. Benar-benar di hutan di atas gunung. Ya. Oh. Aduh. Ah. Oke, terima kasih ya. Ini di part satunya lah kasarannya. Ini jalurnya ya, jalur menuju kebun kopi. So, kita explore ya di video selanjutnya. Oke. Terima kasih. Salam Indonesia Damai. Kak Rewet.